Ada imam tu dia kata dia jumpa Rasulullah, dia jumpa Allah Ta'ala berapa tahu dalam kitab 10 kali. Sebenarnya pun Rasulullah lah. Sebenarnya Allah Muhammad macam ni je. Dia barang juga. Sama. Barang sama. Ha, dah Habibullah kekasih Allah. Mana bercerai kekasih dengan kekasih. Ibarat sekali. Kan syahadatain tu, syahadat Rasul tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid syahadat Rasul tak bercerai. Kan ada wow situ kan. Ha, sambung tu tak boleh bercerai. Kalau ahli makrifat dia kena syahadat satu nafas tu. Kalau dua dia kena ucap balik tu. Dia tak boleh bercerai. Allah Muhammad tu. Di bawah satu. Orang tak faham. Orang ingat Allah lain, Muhammad lain. Barang sama je. Kefahaman saya. Ha. Nur Muhammad tu. Ha, Nur Muhammad makhluk. Dia makhluk. Tengoklah abang pegang makhluk ke Qadim. Kalau Tijani dia pegang Qadim Hukmi. Maknanya dalam ilmu Ta'ala. Abang pegang macam mana? Nur Muhammad tu. Nak pegang makhluk ke pegang Qadim? Kalau pegang Qadim susah. Senang cerita masalah saya. Qadim lah. Qadim? Qadim susah. Saya tak pecah. Cuma saya nak cerita ke abang. Kalau abang jumpa orang pegang makhluk. Abang kena anjak satu tapak. Abang tanya dia. Nur Ahmad tu Qadim makhluk. Kalau dia kata Muhammad tu makhluk. Kalau dia kata makhluk Nur Ahmad tu. Dia tak faham. Sebab cakap dengan dia, makhluk dengan Tuhan ni tak bercerai. Nur Muhammad malu menilai akan dirinya kerana ada sifat Jamal Ta'ala. Kerana ada Nur Ahmad yang meliputi Nur Muhammad itu. Maka terpikirlah titik-titik atas Nur atau peluh. Menjadi sekilan roh. Roh saya, roh abang dan roh kita semua. Maka terjadilah dialog. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Adakah aku ini Tuhan kamu? Jadi Tuhan tu di atas sifat. Allah tu di atas zat, ismu zat. Allah ismu zat. Nama bagi zat. Tapi sebenarnya zat Allah Ta'ala tu ada nama dia sendiri iaitu Ahmad. Ahmad itulah Muhammad Wahid yang dikatakan Allah tu. Jadi Tuhan ni dia bersifat. Jadi Allah Ta'ala ni dia suruh kenal sifat dia. Kita tak boleh kenal zat. Sebab zat ni syahni tanzih. Tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamislin syai'un wa huwa sami'un basir. Jadi Allah Ta'ala tu kena marubuka. Alastu birabbikum. Tuhanlah yang ada kaki tangan. Ada kaki tangan siapa Muhammad? Allah Ta'ala mana ada kaki tangan. Jadi cerita dia tu Muhammad je. Kalau nak cari zat, nak cari Allah yang tak ada rupa betul tu, sampai sudah tak jumpa. Sampai kiamat tak jumpa. Dah rupa betul tak ada. Sebab tu dia datangkan sifat dia tu. Zat ni dia tak boleh nyata. Jadi macam mana dia nak kenal diri dia? Anak kuntukan zan mahfian fa'ahbab tu li'an urafa fa'kolak tu khalak li'an urafa. Aku ingin, aku asyik, aku dikenali. Maka aku jadikan makhluk. Makhluk pula bukan makhluk di alam nasuk alam syahadah ni. Makhluk di alam pertahanan tu. Muhammad tu lah sifat dia tu. Jadi kena kenal Muhammad je lah. Kenal Muhammad tu, kenallah dia. Kan sifat kamalah, insan kamil, insan kesempurnaan. Makhluk mana ada sempurna. Tapi Rasulullah tu, sempurna. Tajaliak dia lah tu. Tajaliak ni, barang yang sama. Barang tula. Ataupun, macam seorang director filem duduk dalam bilik gelap. Ah, tu kalau masa tak nampak tu, panggil Nurullah. Apabila dah zahir, Nur Muhammad. Macam tu je lah. Nurullah cari Nur Muhammad. Dia nak cari apa luar pada diri dia mana ada. Yang dia jumpa jasad tu lah. Di batinnya diri jasad. Kita seorang-orang macam tu. Kita Muhammad dia dah. Cuma dia pecah nama dua tu. Dia nak pecah nama Allah, nama Muhammad. Sebab sahabat pernah tanya Rasulullah. Rasulullah boleh tak saya nak mengagungkan nama Muhammad? Rasulullah kata, hey, mana boleh? Kau kena agungkan nama Allah. Sebab tu Allah tu nama kebesaran dan keagungan.
Muhammad tu nama punya diri. Ahmad nama punya nama. Maksudnya Allah Ta'ala dengan satu perumpamaan. Tapi nak suruh faham. Allah tu bau kulit telur. Ahmad tu telur putih. Apa Muhammad tu telur putih. Ahmad telur kuning. Dia berlapis-lapis. Cici tu berlapis-lapis. Abang lipas saya tu pernah tanya saya. Kenapa nama Allah dengan Muhammad tu sebelah? Habis sama tinggi dia kata. Dia kenapa digantung sama tinggi? Dia belajar benda tu. Saya tak boleh jawab lah tu. Dulu tak boleh jawab. Rupanya benda yang satu je. Macam ni lah Sultan Muhammad, Raja Muhammad. Muhammad tu raja di dunia, raja di akhirat. Benda tu juga. Kenal Muhammad, kenal lah dia. Nak kenal Zat tak boleh. Sayyidatina Aisyah pernah tanya Rasulullah, adakah kamu melihatnya? Rasulullah kata, macam mana aku nak melihatnya? Cahaya begitu tak? Sebab tu kalam Sayyidatina Aisyah tu ada, barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Rabnya, maka itu dusta. Jadi dia tak ada jumpa siapa-siapa pun. Kalau jumpa Allah Ta'ala, bertempat Allah Ta'ala tu, berupa, berjisi. Sebenarnya buat U-turn je. Yang dikata selawat Ibrahimiyah kan, selawat paling agung, selawat Ibrahimiyah lah ayat tu. Ikut pandai dia lah, kita dia. Dia nak cerita macam mana pun. Bila bin Abbas pernah tanya, macam mana rupa Tuhan? Tanya Rasulullah, lepas pada Rasulullah Mi'raj tu, turun-turun daripada Mi'raj, seperti pemuda yang tampan. Mana ada pemuda tampan? Zaman, seperti zaman nak aku muda-muda dulu, dia dah 40 wajib, 40 mustahil. 20 wajib, 20 mustahil. 40. Masa Isra Mi'raj tu 53 kan? 53, 52 macam tu lah umur. Masa dia muda-muda dulu 40 lah. Cerita dia. Sebab tu hadis tak boleh tolak. Zaman sekarang ramai orang tolak hadis. Dia kata apa? Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka sediakan satu tempat, akan aku sediakan satu tempat dalam neraka. Dia tak tahu hadis tu. Contohnya tadi dalam kitab Nasyabandi kan, Nasyabandi ni dia bersanad. Dia bukan sekali dengan amalan bersanad. Dia sekali dengan Al-Quran hadis tu. Al-Quran benar lah, semua orang wajib terima, beriman. Hadis tu pun turun sekali dengan sanad tu juga. Tiba-tiba awak tolak dalam kitab Nasyabandi tu kan. Adalah tadi dalam kitab tu dia kata Allah itu nama asal kepada baginda Rasulullah. Nanti saya bagi. Pergi jahat besar ataupun boleh order online atau mana-mana toko buku, kedai buku, cari karangan ni Yahya Laksamana Kajang. Syekh Yahya Laksamana Kajang, kitab dia. Cari yang Jawi ada, yang Rumi pun ada. Dari dalam tu lah dia cerita. Orang tarekat. Sebab tu Baba Eh kata, kalau nak tahu bab huwa, domain huwa kembali pada Muhammad ni, kena merojaah kepada orang tarekat. Orang syariah memang dia tak tahu. Sebab dari segi usul takik pun, barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad tu sama, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu tak sama, maka dua kali kafir. Maka kafir wa'ayyuz billah, maka kafir lagi sindik. Mana dia pekat syariah tarekat? Allah-Allah lah tu. Hamba-hamba lah. Allah tu Tuhan, Muhammad tu hamba. Apabila melangkah tasawuf, duduk di awal hakikat, barang sama. Orang hakikat tu pegang Allah Muhammad tu barang sama dah. Kalau ramai ripat lagi lah. Kalau syariah memang tak, memang tak kaya tu. Mem syariah tu untuk orang awam. Allah. Sebab tu ilmu ni dia kena berbicara dengan ahlinya. Dengan orang awam dia takkan faham. Sebab kalau ikut zaman budak-budak dulu pun kita belajar macam tu. Kalau jumpa syariah pun kita cakap macam tu lah. Cuma dengan ahli baru boleh. Sebab dia orang tak faham. Kalau kita cerita pun ibarat mengalungkan beli yang kelih babi, katanya Nabi Isa. Ilmu ni
waktu Abu Hurairah dengan apa Sayyidina Ali ada kalam dia tu, jika aku buka ilmu tangan kiri, ilmu ni ya, sampai pedang Quraisy, pemuda Quraisy tu kepada aku. Sayyidina Ali kata, aku cerita rahsia Asraruddin, rahsia itu agama, maka mereka akan menganggap aku penyembah bahala, kaum Majusi, penyembah api. Kata macam-macam. Sebab kita buka rahsia Muhammad, nama Ta'ala kesuat tu Muhammad tu. Saya ni diamanahkan, di apa, diperintah suruh buka. Kalau tidak, saya buka mati saya. Kalau tak ada, madat. Belakang saya ni aku baloh. Syekh Bahidin. Ramai wali-wali kutub belakang. Sebab tu ramai dah mati. Kalau saya. Dah. Dia, saya bawa jalan Muhammad. Tiba-tiba dia nak menzahirkan Allah. Dia kata ke Rasulullah. Kata ke Rasulullah. Awak kata ke Habibullah. Kena lah. Allah Ta'ala, awak ingat Allah Ta'ala tak bertindak? Kata ke Rasulullah. Kalau kat kita hina Allah, dosa besar. Sebab apa? Syafaat Muhammad tak ada. Kalau awak hina Rasulullah, hukum Sayyidina Umar, zaman pemerintah Sayyidina Umar, pancung kepala. Walaupun awak dah bertaubat. Tu. Muhammad tu dengan main. Sebab Muhammad tu, zat cuma sifat tu. Sebab sifat tak boleh berdiri sendiri. Dia wajibkan dengan zat. Dari zat pula, dia nak sifat tu, nak menzahirkan diri dia. Tapi zat ni dia tak nak kat semua af'al. Yang nak kat semua af'al ni sifat tu. Asma' tu Allah lah, af'al tu Adam. Jadi zat tu Ahmad, sifat tu Muhammad. Kan cantik tu susun, kan nampak kan. Tu dipanggil susun atau gabung jaling layan sifat. Kalau kita faham bab susun atau gabung jaling layan sifat, kita bolehlah bercakap bab ni. Qadi hakiki Allah, Qadi majazi Ahmad, Qadi zamani Muhammad, Qadi ardi alam ataupun Adam. Muhammad awal Ahmad, Muhammad akhir Rasulullah, Muhammad zahir Adam, Muhammad batin hakikat Muhammad ataupun Nur Muhammad. Ha, ini kena susun. Barang ni kena susun. Baru kita boleh bercakap dengan orang. Kalau tak susun jadi berterabur. Orang pun tak boleh faham, tak boleh berkata kita sesat pula. Memang jalan ni orang kata sesat. Sebab orang tak mengaji. Orang sebab Jabatan Agama tu memang dia tahu tak? Dia tahu. Alim ulama tahu. Cuma dia tu tak ada madak. Dia tak ada perintah. Dia tahu untuk diri sendiri. Lepas tu, dia benda hakikat mana boleh cerita. Macam kita buat keluar isi perut dalam kan. Ataupun kita tunjuk underwear kita. Macam tu lah. Sebab tu dia bagi tarekat je. Tengah guru tarekat dia ajar zikir je. Dia ajar wirid, aurat, selawat kan. Hakikat tu nanti orang tak belajar sendiri. Tak payah dia cerita. Saya ni terpaksa buka. Sebab perintah daripada arwah ni. Dia kata Rasulullah suruh saya bagi ilmu tokoh paluh kat cikgu. Dan saya lantik cikgu Khalifah Zahir. Saya tak boleh buka. Saya ahlul bait. Saya ni macam Sayyidina Ali. Maknanya Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Umar tu rujuk Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali tu Khalifah batin. Jadi apabila dah semua kena bunuh, cuma Abu Bakar je tak. Abu Bakar dah tua. Lagipun Abu Bakar ni dia tak cakap. Dia diam je. Dia hadis bab ni 800 pun dia bakar. Dia tak nak orang kata tu hadis daripada dia. Abu Bakar kan dia banyak kulung batu. Dia bukan ambil batu ni. Dia basuh-basuh dia tak dalam mulut. Kulung batu maksudnya kulung hati. Tongkat lidah ke langit. Nanti ada amalan saya bagi tu. Amalan tongkat lidah ke langit. Amalan ni amalan Nasyabandi tu. Dia sebab Nasyabandi ni memang kulung batu, tongkat lidah ke langit. Kat Selangor tu ada macam mandi. Nogori ada, Melaka ada. Dia mengikut nok 7 hari 7 malam tak habis. Dah situ bab dia. Yang pertama dalam amalan. Yang kedua muzakarah macam ni. Yang ketiga baru mimpi. Mimpi tu nombor 3. Tapi lepas dah cakap, mimpi tu saya nak
kalau ada mimpi saya nak angkat dia sebab yang orang ni yang bertarikat tapi tak solat tu macam mana tu sebenarnya? Dia tarekat menyebut orang tarekat biasa solat, yang tak solat ni orang hakikat. Orang hakikat dimandang semua Allah. Allah Ta'ala mana ada hukum. Jadi apabila dia tak turun ke syariat balik, dia nampak semua Allah. Tak, dia tak nampak Rasulullah tu tajalli Allah Ta'ala. Kalau orang maripat dia kenal Rasulullah tu. Orang hakikat ni dia macam fanak. Fanak ni dia tengok semua Allah. La maujudan bihaqiqati illa Allah. La tataharaku zahratan illa bismillah. Kalau semua Allah, mana ada hukumnya? Dia masih sangkut. Dia macam ni. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, turun syariat balik. Selagi kau ada minyak, kereta ada minyak, selagi tu kena berjalan. Maksudnya selagi ada nyawa, selagi tu kena bersyariat. Macam Wali Songo, Junaid Baghdadi. Semua pernah merasai, semua pernah duduk di atas tu. Dia macam diamond, kan? Yang dia orang sangkut kat atas tu. Syekh Siti Jenar dengan Al-Halas, maksud Al-Halas. Maka Junaid kata, Junaid dengan Wali Songo kata, kau nak duduk situ boleh. Tapi dengan satu syarat. Kena bercerai, apa, jasad dengan nyawa. Bukan boleh duduk situ. Duduk situ sangat. Dah mati mana boleh solat dah. Kau solat lagi kau hidup kau kena solat wajib. Adakah dia orang tu memang situ je dia tak akan turun? Dia tak nak turun. Contohnya macam ni. Rasulullah mari dengan bersedih. Kereta Porsche ke dia ajak kita naik. Kan? Jadi bolehlah kita merasai. Tapi kereta tu Rasulullah punya. Kita boleh merasai. Tapi tu bukan kita punya. Kita kena turun balik sebab kita hamba. Makhluk naik tinggi mana pun dia tetap makhluk. Tuhan kalau dia turun setara mana pun dia panggil tanazul. Kan naik tadi taraki. Dia tetap Tuhan. Allah tu barang dia. Dia nak mengaku anak Ahmadun bila min ke anak Arab bila ain ke. Innani anallahu la ilaha illa ana ke. Tak apalah. Barang dia. Kalau kita ni kalau mengaku masa panak tak latoh syatohat. Tak apa. Kalau ulama tak tahu, ulama syariat dia tak faham. Sebab masa tu dia dah sampai ke peringkat la hawla wala quwwata illa billah ilal alim aziz. Tak ada daya upaya. Dia tengok semua Allah Taala. Dia tak ada kuasa. La qadirun bihaqiqati illallah. La maujud. La sami'un. Dia nak la semua kan? Dia tahu dia tu hanya ada dua je. Peruntukan kepada rohaniah yang awal. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Meminta tolong je lah. Lepas tu menahan. Bulan puasa, menahan diri. Break. Contohnya, Allah Ta'ala kata, tu api, kau jangan pergi. Binasa. Tu gaung, kau jangan pergi. Nanti jatuh. Mana ilmu kalam. Ilmu tu tahu, kalam memberitahu. Maknanya si kalam dengan si ilmu tu ada pada kita. Dia selalu mengajar kita. Kenapa dia duduk kat situ je tak ada siapa mengajar dia ke? Tak. Allah Ta'ala kata, aku lebih hampir dengan orang merih. Maknanya bukan di atas langit. Allah Ta'ala tu. Wawah makum, ayah nama kuntum. Dan barang di mana kamu berada, aku berada. Pak ayah nama tu, lupa sama wajah Allah. Di mana kamu ada, situ wajah Allah. Maknanya Allah Ta'ala ni maha dekat. Tak melangkah pun sampai. Kalau nak tahu, sekejap lagi saya baik balik buat. Tak ada melangkah sampai dah. Allah Ta'ala bukan jauh pun. Wahabi kata di atas langit. Bila dia tengok? Dia ambil ayat tu je. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis tawa. Ayat dalam gosor tu, la tazan innallaha ma'ana tu lagi kuat daripada ayat tu. Yang ni ayat zat tu yang sifat. Mana lagi kuat? Ada penegasan lagi inna tu sungguhnya tu. Kan? Macam ulama ahli sunnah wal jamaah ni dia tengok abura ayat Quran tu. Sebab tu kita kenali pegang meliputi. Tak bertempat, meliputi tu tak bertempat. Al-Muhit. Dan meliputi alam ni. Aku meliputi di atas tiap-tiap suatu. Aku meliputi alam ni.
kalau meliputi itu tak bertempat lah. Kita nak tunjuk tak mana dia. Tak habis lagi kan. Nama Mamat Rizwan lah. Bank apa? Bila lah. Sebab kerja senang lah nak bayar kerja lagi. Terus sebut nama tadi matanya abang tu. Dia dengan wah dia tu. Oh dia sekali datang? Sekali datang. Dia dah holiday dah. Dah bersuluk 40 hari. Tahun 88 lagi. Ambil. Duduk Datuk Ik ke-6. Datuk Ik ke-5. Ke-6, 5. Saya angkat ke-6 tadi. Tak habis-habis. Patut dia kena habis tu je Datuk Ik. Tapi masa banyak dia tadi orang tak boleh tunjuk. Kerohanan dia. Tapi saya malah nak cerita lah apa biar dia buat. Dia fikir dia. Dia malah buka air mak. Amalannya untuk saya je lah. Saya ni ada dua nama. Nama lama tu ada. Mana satu nak pakai sendiri. Berapa lah orang sama. Yang penting orangnya sama. Biar dulu. Baca Al-Fatihah sekali. Selawat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ini saya bayar terdekat Nasyaban dihadap lebih milik aku palu kepada Abang Muhammad Rizwan bin Dolah Habil tu. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Debar. Debar. Karang ada? Karang melalui tangan tak ada? Tak ada. Apa balik buat lah. Cari nak buat dah dah? Tak tahu. Tadi saya ada hantar tu. Dia duduk tawaruk kiri. Tawaruk kiri ni tahiyat terbalik. Syariat belah kanan, dia belah kiri. Sebab tujuan dia nak mendekatkan dagu dengan kolbi. Sebab kita pandang sini. Dua jari bawah puting tetek kiri ni, panah sini. 5,000. Pasukan pemanah Bukit Uhud, panah. Unsur. Dua jari bawah tetek. Maknanya zikir sini hantar 5,000 lah. Jadi saya nak Ali tanya Rasulullah bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Ta'ala. So menjawab, tongkatlah pejam matamu ya Ali, tongkat lidah ke langit dan zikir Allah Allah dalam hati sanubari kamu. Jadi apabila Sayyidina Ali buat tu, dia tengok dalam hati dia ada Rasulullah. Oh dia kata, kau rupanya aku ingat siapa tak lah. Itu yang maksi yang baca hadis tu lah, dia baca kok mata hadis, lepas tu dia terjemah. Jadi daripada ayat Quran la tuharib bihi nisanaka litak jalabi. Jangan gerak lidah kamu tak kala membaca Al-Quran. Jangan gerak lidah. Mana tungkat lidah lah. Maknanya pejam mata, duduk tabaruk kiri, tasbih kat sini, tangan kanan atas tangan kiri. Macam Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali jumpa Uwais Al-Qarni. Tangan kanan atas tangan kiri, baca Al-Quran angguk-angguk. Bawah pokok. Dia ada bela angin satu, angin seko. Jadi tuan dia bagi upah dua keping, dua bantal roti panjang. Satu bantal dia bagi kat mak dia. Dia ni jaga mak dia. Jadi yang satu bantal lagi dia bagi dengan dia dengan anjing dia. Jadi tuan dia nak bagi lebih dia tak nak. Dia tu sampai situ je lah. Takat tu je lah. Saya tak minta lebih. Jadi amalan wash aku ni pun yang ni juga. Dia masa dulu nama dia zaman Rasulullah tu apa nama tarekat ni? Ilahiyah Muhammadun. Macam tu lah. Kemudian Siddiqiyah. Kemudian Taifuriyah. Kemudian Kujuani. Kemudian Khawajakan. Barulah turun kepada Syekh Bahidin tu. Dia nama tarekat ni sebab pada nama orang, nama Syekh tu.
dialah yang asalnya ibu tarekat. Daripada dia telah pecah pada tarekat-tarekat lain. Jadi spesialnya Nashabandi ni sebab dia Latok Ib. Kalau Ahmadiyah tu dia cepat naik, tapi dia cepat jatuh kalau dia buat silap. Pada Nashabandi ni dia payah nak jatuh. Memang naik, payah naik tapi payah jatuh. Kemudian tangan ni kena tangan kanan atau tangan kiri lah. Ada serbang sekup sikit kepala. Lepas tu bilik tu jangan gelap sangat. Dalam kitab ayat tu dia kata kena ada cahaya sikit. Pasang lampu luar ke ataupun dia ada lampu ke. Maknanya serbang tu kita tarik sikit tu, kata kita nak beza cahaya luar cahaya dalam. Kalau dikira nampak cahaya tu, dipanggil Asma. Asma tu nama yang menunjukkan sesuatu di atas sesuatu. Contohnya hijau pada daun itu menunjukkan daun itu warna hijau. Kalau berzikir nampak bukit, nampak gunung, nampak laut, tu af'al, af'al ta'ala. Kalau jumpa orang, tu sifat. Kalau zat ni kita berzikir sampai kosong. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan tiada langsung tu, dipanggil tiada dalam keberadaan. Kita ada, tapi nak kata ada pun, kita seluk sini, tembus sini. Seluk sini belakang, kosong. Itu yang di, sampai ke peringkat Nullah dengan Nur Muhammad tu. Itulah. Maknanya kita boleh pergi yang tepat kitab tu cerita. Nullah cari Nur Muhammad jumpa. Nur Muhammad cari Nullah tak jumpa. Peringkat kosong. Bukan kosong semata-mata, kosong ada barang, kosong ada isi lah. Macam kita tarik nafas. Nafas ni bukan sebarang ni. Kalau orang belajar ilmu nafas, Allahu hu Allah, itu orang zikir nafas. Dia ada kegunaan dia. Maknanya jalan kita buat ni jalan yang para wali dululah. Ilmu orang tua dulu, alim ulama dulu. Semua tu amalan tu ada dalam ni tadi. Semua ada dalam tadi. Kalau nak complete, dia ada kitab dia, Jawi. Saya lupa nak petek tadi. Kalau nak sepuh je. Tu kafiat. Baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Yang fatah 500. Kemudian himpun dosa besar, dosa kecil. Tak depan. Dosa tu tak kira lah, nyata ke, tersembunyi ke. Benar kita istighfar. Astagfirullah min kulli zambi wa atubu ilaihi 25 kali. Cuma dalam ni tak? Ada dalam buah saya 4 minit. Kemudian bacalah ilahi anta maqsudi wa radha kama tulubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau tak ingat baca ilahi anta maqsudi je. Kemudian bacalah Al-Fatihah sekali, wallah 3 kali, hadiah kepada baginda Rasulullah, 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian kepada ibu kita, bapa kita, rangkum sekali lah tu hadiah tu. Sekalian guru kita, muslimin, muslimat dan diri kita sendiri. Lepas tu dah apabila orang tak dalam jalan hak tu, kita sebut dalam hati, jadi siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu tarik, laju, tarik, laju. Kata 5,000 pun jangan kira. Nanti dia ada sekena apabila dah cukup. Kita tabur benih 5,000 tu, nak pakai satu je yang menjadi. Kalau jadi belaka 5,000 tu, jenuh nak report ke saya. Banyak-banyak tu nak pakai satu je. Zikir Allah-Allah tu, maknanya yang ikhlas. Yang ikhlas orang ta'ala aku tunjuk. Paman ya'ma miskola zarotin khairan yaroh. Paman ya'ma miskola zarotin syaron yaroh. Maknanya atas dunia ni kita boleh tengok dah. Kita dah syurga ke dah neraka. Kita nak cek diri kita malam-malam, cek macam ni lah. Macam buat mak tu. Dia, yelah dia orang pondok. Lepas tu, solat jangan kira lah, memang tak tinggal lah. Baca Quran. Tapi, sebab dia tak masuk jalan ni, dia tak tahu macam mana nak cek diri dia. Oh, dia kata banyak kambing cikgu.
Maknanya kerana dia tu yalah minta maaf cakap lah. Kalau dia tak tak masuk jalan ni, tak dapat, tak sampai pada Allah Ta'ala, tu je. Tak apa. Sebab awak pergi lompat, awak tak mensyahadah, awak tak selesai syahadah yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang tu dulu, ini selesai tu, syahadat pertama tu. Tak proses syahadat tu, tiba-tiba awak lompat pergi solat. Biasa orang percaya yang syahadat kedua tu, Iqra alama bil qalam tu. Kan? Mengajar dengan pena. Yang Iqra pertama tak selesai, awak pergi Iqra kedua. Patut kena syahadat tu. Apabila dah proses syahadat, jumpa barang dari syahadat tu, barulah boleh bawa barang tu dalam solat. Tarik daripada sini, ha, pusat tak dihubung-hubung mukarana solat. Bastu tak tutayah, apiyah, kamaliah. Dua tertolak, dua yang diterima. Bastu tutayah tu yang ditolak. Apiyah, kamaliah tu yang diterima. Mula-mula kita asuh tarik nafas tak sini. Dalam kitab dia kata, ketika Jibril nak buat lembaga Adam, Allah Ta'ala perintah suruh ambil tanah di lautan Bahru Al-Qadim, lautan yang tidak berdasar dan bertepi. Jadi Jibril selam dalam laut tu, selam cari dasar, tak jumpa. Selam lagi, selam. Last kali jumpa, dia genggam, dia naik, lompat naik, letak di Jabal Qubais. Itulah cerita tu, cerita Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Dia pejam mata. Masa tu kita tengok, Allah Ta'ala nak tunjuk apa. Kalau nampak pada Arafah, dia panggil makan rupiah. Kalau nampak diri, itulah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Inilah kebesaran Allah Ta'ala yang kita peluk ni. Kalau nampak orang, seorang-orang, diri, itu maknanya kita duduk makan kamaliah tu. Sepuluh seorang-orang. Itulah barang dia. Benda tu lah. Sebenarnya benda hasil dalam syahadah tu lah kita bawa pergi solat. Ni awak syahadah tak selesai, awak lompat pergi solat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maksudnya saya menggunakan solat. Solu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Solatlah kamu, solatlah kamu nampak Ta'ala. Al-Ihsanu tak budawah fa innaka tarahu fa innahu yara. Kan? Beramal ibadahlah kamu, seolah kan nampak Ta'ala. Jika kamu tak nampak Ta'ala, nescaya Ta'ala nampak kamu. Macam Pak Ijabi tanya. Awak ada salat? Tak ada, cikgu. Tapi sebenarnya tadi ada. Saya terlupa nak tanya apa. Saya pun cerita. Lah, yang awak nampak, awak tonggak-tonggik masa solat tu, itulah Allah Ta'ala yang nampak. Oh, dia pun tepuk dahi. Soalan ni lah saya nak tanya cikgu. Macam mana cikgu tahu? Mana aku tahu? Saya mana tahu? Allah Ta'ala yang bagi tahu, dia kata. Jadi nak keluar macam tu. Bukan aku yang bercakap. Kau nampak aku bercakap. Tapi sebenarnya barang tu dah yang bercakap. Bukan barang sama, bukan barang lain. Jadi yang dikatakan buruk itu, kan, kalau dia turun, kaki depan dia pendek, kaki belakang panjang. Kalau dia naik, kaki depan dia panjang, kaki belakang pendek. Sebenarnya ni Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tu buruk. Kita ingat buruk sana, nak cari buruk sana sampai sudah tak jumpa. Kerjaan solat, merok-merok tu kan solat. Bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Okey. Ihram mengharamkan daripada ma'asibullah, ghairullah, selain pada Allah Ta'ala. Masa takbir tu semua haram. Yang halalnya Allah Ta'ala je masa tu kan. Lepas tu tabdu. Tabdu ni serah diri. Dia ada tabdu, ihram, munajat. Munajat tu Nabi Musa AS. Munajat di Bukit Tu Sinar, lembah Sidwa tu. Lepas tu merah. Merah tu tak cakap lah. Dah nampak diri tu, buat apa pergi sembang lah. Rasulullah Isra Mi'raj tu betul-betul pergi dengan jasad. Jasad. Ha. Sebenarnya
dia meliputi alam ni. Rumah ada tinasyah pun ada, tengah pada pasir pun ada, mengimami solat para Nabi Rasul di Masjid Palestina pun ada, syurga neraka pun ada, penghuni syurga neraka dah ada dah sekarang ni. Dalil dia yang Rasulullah pergi tengok tu, takkan Rasulullah pergi tengok fantasi, halusinasi dia. Ha, takkan Rasulullah pergi tengok khayalan. Mana dia ada? Sebab Allah Ta'ala ni sekali kong semua dah siap dah. Kita rasa tak berlaku lagi. Nanya kita tak ada apa, wayang kulit je. Tapi jangan kita kata yang buat jahat tu Allah Ta'ala. Buat jahat tu kita. Fa'alha maha pujurha wa taqwaha. Aku hilang kepada kamu dua jalan. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jalan baik, jalan buruk. Berbahagialah orang menyucikan hawa nafsunya, dan celakalah orang yang mengotori hawa nafsunya. Sebab tu kena ada riadah musyadah. Apa bukti kita nak yang Allah Ta'ala kata sebesar biji zarah, sebesar biji sawi akan diperlihatkan? Takkan pada masa pun nak tengok. Kita orang Islam, kalau nanti besok nak tengok, sama orang kafir. Komas mana kita jadi orang Islam, tak boleh tengok. Sebab itulah kita kena proses. InsyaAllah Allah Ta'ala tunjuk. Tu pamak tu, dia belum buat lagi Allah Ta'ala dah tunjuk lah. Maknanya kesan baik ah tu kuat. Sanak tu, sanak daripada Ahlul Bait, Tokoh Balut. Sebenarnya Allah Ta'ala ni bukan sebab kita buat tu. Maknanya kau masuk syurga bukan sebab amalmu, sebab rahmat aku. Tapi kena buat, wajib kena buat. Tapi jangan kita bergantung ke amal tu. Ni orang tak nak buat, nak ke rahmat saja. Rahmat ni. Ha, awak tak buat macam mana Allah Ta'ala nak bagi rahmat? Ha. Buat tu kena buat, wajib buat. Cuma jangan bergantung pada amal tu. Sebab tu orang sufi ni kadang-kadang dia Allah Ta'ala sengaja bagi tertinggal. Allah Ta'ala nak tengok kau bergantung amal tu ke kau bergantung niat. Yang mengajak kita kan, pergi Pak Is tak faham tu. Sebab kita ada kadang-kadang Allah Ta'ala bagi masa kita tu sempit. Tak ada. Saya kadang-kadang nak baca ratik. Biasa saya baca apa, ratik Atos Idrus kan. Ada. Kadang orang panggil berubat. Apabila saya nak baca kat rumah tak boleh. Saya kena baca tempat rumah orang sakit tu. Sebab saya ni bukan belajar ruqyah. Saya cuma baca amalan yang saya buat hari-hari. Saya embuh dalam air. Itu je. Saya kata saya ikhtiar. Saya tak reti. Yang menyembuhkan bukan saya, saya kata. Tapi sebab ada berkat nama-nama Ahlul Bait dalam tu. Wali-wali kutub. Jadi yang taklah makbul lah. Kita bertawasul dengan nama kekasih dia. Wali tu kekasih dia lah. Macam kita nak jumpa agong, nak jumpa apa, sultan, kita tak boleh pergi macam tu. Nanti kena tahan dekat pagar, dekat melekat lah. Melekat kita dah kenal. Jadi kena pergi dengan orang terdekat tu, orang yang selalu keluar masuk istana tu. Sebenarnya Ahlul Bait tu dengan kita tu, dia lagi special lah. Ahlul Bait ni di dalam daging Rasulullah. Memang dia ni Allah Ta'ala jamin. Dalam Quran pun ada. Mana kalau dia buat amal, memang dia special punya lah. Cepat. Dia buat satu sama dengan kita buat 10. Tapi dia yang iblis kuaksud. Sebab dia nur. Dia barang nur dah. Kita boleh jadi macam dia. Kita kena tikam dekat Nur Muhammad tu. Baru sama macam kita. Macam dia. Kita ni 5 lapis. Dia tu 4. Apabila kita nampak dia tu wali, walaupun kita tengok PA dia tu teruk pada kita. Haid ni dia nakal-nakal lebih pada kita, Said ni. Tapi dia Rasulullah bai'ah dah. Dia tu tak payah masuk tarekat tu, Ahlul Bait tu. Malah dia boleh buat tarekat di sini. Sebab Rasulullah ni bai'ah. Apa lepas Haji Midak tu, dia bukan suruh Sayyidina Ali. Rasulullah bai'ah sendiri, darah daging dia. Maknanya, iyalah, darah daging Rasulullah takkan masuk neraka. Walaupun dia buat nakal buat apa. Ha, sebab yang penting hujung jatuh dia tu ke akhiran tu. Dia tak kira tak? Daripada kita awak ni ahli maksiat. Mana Rasulullah jagalah barang dia.
terjamin dah. Tapi harus diingat Malaysia ni 60% alun 4. Ha, penduduk Malaysia ni. Sebab ialah yang ada title Syed, Mio, Tuan, Cik kan. Tengku tu semua alun 4 tu. Ha. Lepas tu yang buang title lagi. Ha. Kalau sultan-sultan tu banyak alun 4. Dia pasal dia buang nama tu sebab British dengan Wahabi ni dulu. Tak nak dikenali. Tak nak dikenali, ha, takut kena bunuh. Tu pun ramai kena bunuh. Dia semulih. Racun. Dekat Kalimantan tu, racun, sumpit. Dia start pada Padang Karbala lagi. Sebab dia tak boleh tengok Nur tu. Nar ni dia tak boleh tengok Nur, sakit mata. Sebab tu benar tak boleh tengok dulu. Tak malam punya. Sebab tu dengan elok ah saya cerita ya. Allah Taala menyuruh Iblis pergi mengadap berjumpa baginda Rasulullah sebab Rasulullah tu. Kan sama tu kan. Orang sama kan Allah dengan Muhammad tu kan. Jadi Iblis ni tak berani pergi seorang. Jadi Jibril ya teman. Iblis ni Azazil lah Azazil sebelum kena lanak. Allah Taala perintah dia sujud pada Adam, dia engkar. Dia berani engkar, berani lawan Allah Taala. Tapi dengan Rasulullah dia tak boleh bohong. Kalau dia berbohong, penjanjian dia dengan Allah Taala tu terbatal, mana dia hancur situ juga. Serta-merta. Apa yang Rasulullah tanya, kalau dia bohong, musnah dia situ. Dia penyanyian dia dengan Allah Ta'ala tu, kata nyawa dia akan dilanjutkan sampai kiamat tu, tak ada lah. Dah terbakar kat situ. Hancur berkecai. Jadi dia terpaksa cerita betul. Dengan Rasulullah, tak boleh bohong. Soalan pertama Rasulullah, siapa yang paling kamu benci? Iblis menjawab, kamu dan keturunan kamu. Dia paling benci pada Rasulullah dan Ahlul Bait. Asal kejadian malaikat tu dengan Iblis lain. Dia pucuk api neraka. Malaikat cahaya. Cerita pada Nur. Itu dari Nur. Nur tu bukan cahaya tu. Nur tu diri. Cahaya yang keluar pada Nur. Jadi kita ni dengan malaikat, kita tinggi lagi. Kalau ada kan, kalau baca dalam kitab, makam orang-orang soleh tinggi berbanding dengan malaikat mukarrabin, malaikat yang menjaga arasy. Maknanya percakapan Allah Taala dengan orang soleh, wali aku tu, malaikat mukarrabin yang menanggung arasy pun tak tahu. Maknanya direct. Tu kata tinggi orang soleh lagi daripada malaikat. Kita pak unsur di satu je. Yang dikatakan alam ni kan berasal daripada satu. Daripada Nur Muhammad. Yelah. Tapi kita bukan Iblis tu dengan malaikat tu bukan. Iblis tu daripada pucuk api neraka. Dia bangsa jin tu. Dia bukan bangsa cahaya. Bukan. Cuma dia Iblis ni di bumi mana dia tak sujud. Di langit mana dia tak sujud. Semua dia sujud. Tapi satu dia tak sujud. Allah Ta'ala perintah suruh sujud ke Adam, dia engkar. Tapi macam mana dia nak sujud? Sebab dia bang api, bangsa api. Dia tak boleh rukuk. Dia tak boleh sujud. Kan dia sifat api menegak. Menegak. Ha. Menjulang kan? Ha, menjulang. Sebenarnya dia patuh pada skrip Allah Ta'ala. Dia sebenarnya watak heterogenis tu. Mana Allah Ta'ala yang mencatur juga. Dia skri asa kan macam Piramli, oi kau Mahmud Jun S. Karirisman, kau kena berlakon watak jahat. Kalau kau berlakon watak baik, kau engkar pada aku. Macam tu juga Iblis. Macam mana nak sujud? Dia pasal api, api tak boleh sujud. Kalau dia engkar, dia lawan skrip. Dia tu sifat jalan Ta'ala, sifat engkar Ta'ala, dia kena tunjuk lah. Kalau semua baik, mana kesempurnaan Muhammad tu? Kesempurnaan ni dia ada baik jahat, baik buruk.
Macam mana nak tahu baik kalau dia tak tahu jahat tu? Ha, iyalah. Macam mana kita nak tahu kita baik kalau Allah Ta'ala tak tunjuk orang jahat? Macam mana? Cuma kita doa kepada dia, jangan kita kata kat dia. Doa ke dia agar apa dia mati dengan husnul khatimah. Supaya dia mendapat hidayah. Itu kata tak faham. Orang ingat nak terus baik semua. Kau baik semua, tak adalah kita Muhammad tu. Baik semua syurga lah. Tak ada neraka tu. Mana sifat ikan Allah Ta'ala tu? Tak adalah. Allah Ta'ala buat tu semua elok dah. Kita rasa benda tu tak elok. Sebenarnya semua elok. Maknanya kita, kalau kita nak jadi baik ni, Allah Ta'ala dah pilih. Ha. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita di surga tu, Allah Ta'ala dah pilih awal dah. Ha. Dah pilih dah mana-mana. Ha, iyalah. Macam nak masuk jalan ni kan? Allah Ta'ala pilih ni. Bukan senang masuk jalan ni. Tambah sekarang Wahabi duk kuat. Lagi payah. Wahabi kuat sekarang. Dia menguasai semua jabatan, semua agensi. Dalam JAKIM dia masuk, dalam jabatan agama masuk. Dalam parti politik, parti mana dia masuk? Semua dia masuk. Zaman Tok Nali dah ada dah Wahabi. Zaman kita ni, jangan cerita lah. Baru muncul nampak satu tumbuh banyak. Ha, bukan Wahabi ni baru muncul. Terselah nampak. Ha, zaman Muhammad Wahab lagi. Yang 300 ribu jemaah haji kena bunuh. Siapa yang bunuh? Wahabi yang bunuh. Kopi. Buat kopi. Minum lagi. Ha? Kopi O. Tak, nombor bungkus. Dah tak habis ni. Kopi ke kopi O? Oh, kopi O minum. 7. Berapa dah? 7. Tak apalah, balik buat lah. Apa pahal, pahal tak je. Kalau orang ni embus saja, saya mana ada madrasah surau. Saya kan ke kedai. Ibarat 40 penyamu ambush yang saya lima pakah tu lah tandas. Kasih pecah. Dah lah dapat tu. Tak ada uniform, tak ada persatuan, tak ada madrasah, tak ada jemaah apa. Ambil beah balik buat rumah. Senang cerita. Tak ada gaduh. Dia yang kajak amarahnya, ada jemaah, ada kumpulan. Boleh kumpul duit lagi. Ha. Dia ni Tok Guru nak ni. Saya dah free. Rezeki yang tak, rezeki saya yang taklah tentu dah. Bukan ilmu kita, ilmu taklah. Saya tu kita je. Kita semua Al-Quran hadis, mana ada kita lain. Jelas. Kurang-kurang tu, hadis-hadis tu juga. Nabi kata, dia kata. Cuma orang faham selapih. Dia tidak indik ke dalam ayat tu. Cuba masuk ke dalam ayat, tengok. Siapa Muhammad tu? Wahabi tu lagi pening. Muhammad kenapa Tuhan dia tu? Lagi dia pening. Yelah besok, takkan Allah Ta'ala nak zahir. Dia, tolong bungkus ni. Bungkus? Ha. Ini kopi ni bungkus. Ikat tepi ke apa? Ikat tepi. Ha, ikat tepi. Kalau Allah Ta'ala zahir di masyarakat tu, berarti bertempat Allah Ta'ala tu. Dia zat tak boleh nyata. Yang nyata sifat. Okey, tengok hadis ya. Hadis ya. Hadis tu Nata Mizi. Orang yang mencari Allah, matahari ada sejengkal atas kepala. Dia kerana tidak tahan, lalu mereka menyuruh malaikat pergi panggil Allah. Allah datang dan betul nur. Allah berkata, Allah berfirman, aku datang ni bukan nak selesai masalah kamu, tapi kamu, sebab kamu panggil aku. Lalu mereka bersujud. Ni ada dalam Sunan Tirmizi ni. Apabila sujud, bangkit pada sujud, nampak kat tumpuk kat sini kat. 15 tengah. Kopi eh? Okey, kita tarik. 3, 4, 16. Orang tak alam mana ada kaki. Yang ada kaki tu kaki Rasulullah. Sebab zat sifat tu dia tak kira barang sekali. Kalau Allah di situ, Muhammad di situ, cerai lah. Tak nak sifat.
dah bertempat Allah Ta'ala tu. Lepas tu ada sambungan dia pula ada tu. Apabila mereka was-was, iman mereka goncang, goyah, lalu masuk ke dalam aku. Sebab dia kata, eh takkan Tuhan ada kaki pula. Itu kaki Rasulullah. Ta'ala mana ada kaki. Lepas tu semua Nabi dan Rasul bangkit daripada sujud. Lah sekali dalam hadis tu kata Allah Ta'ala tunggu Rasulullah ni bangkit daripada sujud. Kan katun punya cerita. Allah Ta'ala kena tunggu Rasulullah pula. Jika Rasulullah tak bangkit daripada sujud, maka perbicaraan di di mahsyar, apa timbangan mizan, di mizan itu tidak akan dijalankan, lakukan. Macam mana Rasulullah tahu cerita tu? Kalau benda tu tak berlaku lagi. Sebab tu saya tekan orang. Awak pernah pergi satu tempat, awak rasa awak dah pergi tempat tu. Awak pernah rasa awak, aku pernah buat lah benda ni. Tapi bila? Sebab tu kata hakikat dulu baru syariat. Roh dulu baru jasad. Sekali tong semua dah siap. Semua dah ada, dah dalam syurga dan neraka. Nak tengok kita syurga neraka, kita tengok kelakuan kita, afa'al kita sekarang. Kita boleh tahulah kita syurga ke neraka. Kita sekarang tengok tengah CCTV. Tengok kita. Kita di syurga atau di neraka sebenarnya? Perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Allah Ta'ala ni asalnya dia nak ambil yang humble, nak tak dalam neraka. Ini tak ada syurga. Tapi orang dalam neraka akan argue. Apa dosa kamu? Tiba-tiba masuk neraka. Okey, kalau macam tu semua pergi ke dunia. Kalau pergi ke dunia, dia tak boleh nak menyalahkan Allah Ta'ala. Yang buat kamu menderita, binasa, kamu sebab perbuatan kamu sendiri. Maknanya kamu tak boleh nak salahkan aku. Sebenarnya Allah Ta'ala dah tentukan dah. Dari segi hakikatnya. Tapi syariat nampak perbuatan makhluk lah. Aku tidak akan mengubah nasib satu kaum itu melainkan kaum itu mengubahnya. Mana Allah Ta'ala surah pada kita dah. Kalau kita lari 108-210 padang kalau eksiden pun. Dah kita sendiri yang pilih. Dia suruh istiqamah dengan dia kan. Maknanya jangan mufarakah. Kalau awak terjun bangunan, awak dah mufarakah dengan dia. Dia suruh balik dengan di syarat. Allah Ta'ala kata macam ni. Di dunia aku ada kebun, kebun aku luar. Kat mana? Kat dunia. Tapi kalau kau nak pergi, kau tak boleh pergi sendiri. Kau kena pakai kapsul aku. Macam kasawan tu lah kapsul kan. Kena duduk dalam mahamak tu, barang dia tu. Jadi kena kena balik dengan mahamak tu, mahamak. Mahamak bismillah tu. Maknanya dalam syurga tu semua bangsa mahamak. Mia minda. Kalau mahamak tu dilontar dalam neraka, tak binasa. Yang masuk neraka tu, Allah Ta'ala dah ubah jadi haiwan. Kalau dengan rupa mahamak ni, api neraka tak boleh makan. Tapi yang masuk neraka tu nafsu, bukan zat, bukan roh. Roh tu suci. Nafsu yang cenderung ke arah kejahatan. Sebab tu kita disuruh jaga nafsu. Nafsu ni lah kita nak tempa dia. Kita nak kawal dia. Jinakkan dia. Biar kita tunggang dia, yang dia tunggang kita. Tapi kita tak boleh nak matikan dia. Kalau matikan dia terus, kan? Kalau orang buat agama kita, buat ke anak bini kita, kita tak melawan jadi dayus. Kena ada tinggal juga rimau, singa, yang beking-beking tu. Tapi tidak ada besar, kecil je. Kalau orang bertindak kepada agama kita, keluarga kita, kita kena lawan balik lah. Dia bisa bilah, kena guna balik rimau tu. Dia ada rimau tu dalam diri tu. Kalau tak ada rimau, jadi bacuh lah kita. Orang buatkan anak bini kita, kita tak melawan. Orang duk hina agama kita, kita tak melawan. Tak bolehlah pula macam tu. Cuma kita kena kendalikan nafsu.
Nanti tengok diri lah, nafsu tu ada tujuh pada diri. Yang makan-makan nafsu tu kan, ha, ada tujuh. Nanti dia keluar lah. Kita berzikir-zikir tu dia keluar barang tu. Kita tuju pada titik-titik tu kan, latar-latar tu, ha, dia keluar. Semua tu ada dalam tadi aku bagi tu. Dia komplit, ada kitab dia. Tu tu yang yang basic je lah. Selawat-selawat semua ada tu. InsyaAllah lah barang ni. Rasulullah dulu tak masuk U, tak masuk kolej, tak masuk universiti. Tak tak masuk matrikulasi. Tapi macam mana? Dia tu orang yang paling pintar. Kena ngaji macam Rasulullah ngaji tu. Ni. Dia macam ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril suruh Rasulullah iqra. Takkan Jibril nak suruh orang yang tak reti baca, baca. Mana Rasulullah tu kaum bangsawan. Dia reti baca dah. Masuk anak, aku tak tahu tu anak Nabi Khairin. Maksudnya nama Ta'ala yang mana satu nak dibaca. Sebab nama Ta'ala ni banyak. 1000 para malaikat, 1000 para Nabi Rasul, 300 Taurat, 300 Zabur, 99 Quran, 300 Injil. Satu nama yang tersembunyi. Nama Allah, Allah tu lah yang kena baca. Lepas tu Jibril peluk 3 kali tu. Apabila peluk 3 kali tu, nampak barang tu. Jibril kata ni lah barang. Ha, sebut ni. Peluk 3 kali tu. Apabila peluk tu lah, nampak barang tu. Ha, barang ni lah, Jibril kata. Jibril yang je. Sebenarnya tak ada orang ikut pun Rasulullah Dagu Hirak tu. Yang pergi hantar makanan di Khadijah. Ataupun apa orang suruhan dia. Jadi cerita Dagu Hirak tu, cerita Muhammad, cerita dia. Ikut pandang dia lah cerita macam mana pun. Macam cerita dekat Mustawa. Jibril, Jibril tu kalau dia nak follow Rasulullah naik ke Mustawa, dia kena masuk dan jumpa Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah nak tunjuk kepada Jibril. Sebab masa Rasulullah daripada langit ke langit tu kan, Rasulullah makin besar badan dia. Dia sebenarnya makhluk tu Jibril. Masa Rasulullah lepas pada Syaitu Mentaha tu, bukan makhluk dah Rasulullah tu. Sebab diri Rabbani di atas Kodim tu. Benar kita Tuhan dah lah. Masa orang jumpa bawah ni, diri nurani. Yang nampak jasad tu, yang bulah Abu Jahal tengok tu. Yang dia cerita, bercerita tu kat Sajirat tu, dia berdialog kat surga tu dia. Mana? Berkata-kata tu, macam mana dia boleh menceritakan? Tak dia tanya apa? Dia tanya Allah Ta'ala. Ha. Dia dia tahu semualah sebab cerita dia. Kan? Sebenarnya dia dengan diri dia. Diri jasad ni diri batin. Tu cerita dia. Mana lain rupa diri jasad diri batin. Sama je. Macam muka kita dengan roh kita lah. Mana ada bertukar. Sebab tu kena kenal diri. Muka lapang Ta'ala tu tak sama. Bersalahan. Kita ni ikut rupa Tuhan kita. Masa dalam perut mak kita, kita renung, kita tengok muka Tuhan kita. Oh macam ni rupa Tuhan tu. Kita bersalah ikut rupa Tuhan tu. Tuhan kita sendiri. Tuhan, Tuhan tu Tuhan. Tuhan pada diri kita. Kalau duduk hidup jalan ni, kalau tak habis tujuh latar itu, ditakdirkan Ta'ala meninggal. Maka Rasulullah akan bagi tunjuk. Ni barang kau kena ikut. Diri kita tu lah. Apa dia orang pilih ni? Tak nampak. Dah li'annahu mubtada' dengan Ainul Khawari. Syekh Rahimuddin kata, satu sisi Muhammad tu memandang makhluk. Satu sisi lagi memandang Tuhan. Sekelip mata hamba, sekelip mata Tuhan. Sekelip mata dalam alam ni, sekelip mata luar Syekh Tumtah. Muhammad tu. Kalau tak ada barang duduk dengan dia, mana boleh dia belah-belah tu. Sebab wahyu tu dalam kitab hadis sahih Muslim,
dalam bentuk bunyi-bunyi yang gemericin-locin. Seperti rantai di syarik atas batu, seperti angin. Macam mana Rasulullah tu boleh translate? Kalau kata Jibril tu sampai dalam bahasa Arab, tu Nabi lain dalam bahasa bahasa apa? Nabi Isa, Romawi, Yunani. Ha. Nabi Musa, bahasa apa? Bahasa Ibrani, Kipti. Ha. Ha. Dan Rasul tu banyak yang bahasa Yahudi. Ha. Tengoklah bentuk wahyu tu. Buka Bukhari Muslim, buka Muslim lah. Wahyu tu dalam bentuk apa? Kalamullah lah satin wala hafiz. Kalam Muhammad yang berdua suara. Innama ana basyarum mislukum. Misah saja. Sifat arus bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan, jatuh di atas Muhammad. Dan sifat arus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Kalau kita baca sifat 20, kan? 20 sifat wajib. Lawan 20 sifat mustahil. Sifat arus Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggalkan dia. Maknanya Allah Ta'ala itu boleh ambil. Puni naka, tak ada syurga. Puni syurga, tak ada neraka. Kita tak boleh faham tu, dia Tuhan. Dia nak buat macam tu pun, nak? Kalau dia nak buat istana, ujah abu lah, dalam syurga apa, kita nak kata apa? Kita nak argue apa? Apa hak kita nak tikai dia kan? Tipa arus bagi dia kan? Ha, tapi dia tak mungkin janji lah. Tapi, kena ingat, dia boleh buat macam tu. Sebab dia Tuhan. Dia boleh buat apa saja. Ha, dia boleh buat apa saja. Kemudian, dan sifat wajib bagi Rasul tu berapa? 4. Sidik amanah tabligh fatanah. Sifat arus apa, sifat mustahil bagi Rasul 4 juga. 4 lawan 4. Dan sifat arus bagi Rasul tu bersifat sifat manusia. Kan? Jadi kalau kita belajar sifat 50, 70, 90. Muhammad Al-Fatih tu pegang 50. Terutama Al-Fatih tu Naqsabandi. Kan? Pada Salahuddin Al-Yubi tu Qadariyah. Izzuddin Abdussalam tu pun tarekat juga. Ha. Semua bertarekat ulama-ulama dulu. Wahabi ya yang cerita tarekat. Dia dah ikut Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tu bertarekat. Ke dia? Tarekat. Tarekat. Ha. Pasal apa Ibn Taymiyah bertarekat, awak tak nak tarekat? Ha. Cuma sampai yang tak sampai. Jelas sekali dia dipenjarakan. Tapi kalam dia Ibn Taymiyah tu apa? Di dalam hatiku ada syurga. Itu kalam Sufi. Dia apabila dengar kalam Ibn Arabi, dia nak pergi rock Ibn Arabi tu. Berhenti solat di Masjid Iskandariah. Berimankan kepada Syekh Ibn Atailah Sekandari. Tak? Jadi Ibn Atailah ni tanya, kau ni nak pergi ke mana? Aku nak pergi berbahas dengan Ibn Arabi. Pasal apa? Dia dengar pada anak murid dia cerita macam ni, macam ni, macam ni. Tak ada jumpa dengan Ibn Arabi, Ibn Atailah tu tetap habis. Kata kau dah salah faham dengan Ibn Arabi ni. Makam orang tarekat lain, makam syariat lain, makam orang hakikat lain, dan makam orang makrifat lain. Dia fahaman tak sama. Dan ada satu lagi peringkat yang tadi saya kata, barang siapa yang mengatakan Allah dan Muhammad tu sama, maka di kafir. Itu bagi syariat tarekat. Bagi orang yang melangkah tasawuf duduk di awal hakikat, Allah Muhammad tu barang sama. Walaupun namanya berbeza, body-body sama, zat-zat sama kan. Bagi satu peringkat lagi, al-insanu siri wa ana sirhu, insan itu rasifu, aku itu rasanya. Wa sifati ila sifati lil ghairi. Dan sifat aku tu aku jual. Dia pegang Muhammad tu Tuhan dah. Tu orang peringkat mana? Sebab zat tu tak boleh nyata. Ternyata zat tu bertepat. Maksudnya kalau tak lah, tak bertepat. Kita nak serah solat kita, amalan kita pada Allah. Allah tak nak dia, dia tak mahal kaya. Kita serah kat Muhammad, Muhammad yang ambil solat. Mana niat tu, waktu solat tu memang... Naik tajadah tu, aku serah solatku kepada kepada Muhammad. Sebab Muhammad yang ambil solat.
nak serah pada Allah, Allah tak nak pun. Ya, dia tak maha kaya. Macam kita nak bagi pisang sikat kepada orang kaya, dia tak nak dah. Okey, awak kata awak nak pergi tumpang orang kaya, tiba-tiba awak nak bawa lagi bekal atau amalan. Jika kamu datang dengan amalmu, maka aku hisap satu persatu. Tadi kusi, kamu datang dengan ilmu, aku hujah ilmu kamu satu-satu. Jika kamu datang kamu dengan aku, itu urusan kamu dengan aku. Kita datang dulu belanja boge, balik belanja boge lah. Dah kita nak pergi tumpang orang kaya, apa kita nak bawa lagi? Balik dengan dia lah. Datang dengan dia, balik dengan dia. Dia tu kenal dia. Ha. Kalau awak tak kenal dia, awak solat. Awak sembah apa? Sembah dinding? Sembah batu? Kena kenal lah. Sembah nama. Tak nak kenal. Macam ni, kita pergi ke kedai. Kita nak barang dari kedai, tapi tuan kedai kita tak nak. Tak nak kenal, langsung tak nak kenal. Eh, awak ambil barang orang. Awak guna barang orang. Tak, kudrat ada ilmu hayat tamat pasal kalam. Tak. Tiba-tiba awak tak nak kenal. Si hidayah tu tadi. Si yang memberi petunjuk tu tadi. Yalah yang tunjuk. Dia selalu tunjuk pada awak. Kan, tak bercerai dengan awak. Tu pokok, tu kursi, tu meja, tu lampu. Kan? Tu dahi licin, tu bola. Tiba awak nak pergi ambil dahi licin dengan bola, awak tinggal yang tunjuk pada awak, yang mengenal awak kepada barang. Taklah, bukan duduk jauh, bukan duduk atas langit. Kalau duduk atas langit, macam mana kita nak kenal dia? Mesti duduk dekat. Rasulullah tu, kan, dia pergi Isra Mikraj tu berapa melebihi kelajuan cahaya. Kalau di dia tu tak ada kodim, kita tengok Apollo tu dah meletup. Rasulullah tak meletup badan dia. Macam mana? Subhanallazi asra bi abdihi. Maksudnya Allah menjalankan hamba-Nya. Dia tak kata Muhammad. Sebenarnya ayat tu dia yang bawa kita. Kita lah hamba. Yang bercakap tu dia dah. Sebab tu Maizah kata, rupa je rupa Nabi. Yang bercakap siapa? Papek je tu. Awak nak kenal macam mana yang tak ada rupa bentuk. Awak kena kenal yang ada rupa bentuk. Kan sifat kamalat dia, kesempurnaan dia tu. Alif ulama tahu. Allah mamak tu barang satu. Kalau ambil Allah saja kan, mamak awak tinggal. Sama macam orang kafir. Pergi tanya, dalam surah Az-Zuruh tu dia kata, jika kamu tanya pada musyrikin, siapa menjadi langit bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Adakah mereka tahid? Islam, adakah dia orang Islam? Tak. Sebab Islam bukan duduk di Allah. Allah tak ada agama. Yang ada agamanya, Muhammad. Sebab tu Muhammad tu lautan. Katanya Haji Wan Musa Saleh. Allah tu tak tarah mana. Satu titik je. Cuba cerita bab Allah dan bab Muhammad. Mana lagi banyak? Walaupun Muhammad tu datang 63 tahun. Banyak bab Muhammad. Allah kita nak cerita macam mana? Nak samakan dia dengan satu titik pun tak boleh. Tapi kalau cerita tentang Muhammad, semua boleh. Nak berurut bersuara pun boleh. Nak berupa betul pun boleh. Nak berjisim-jirim pun boleh. Kalau Allah tak boleh, nak cerita macam mana Allah? Dia zat. Namanya zat tak ada pun. Ulama' yang buat cerita. Ulama' pecah daripada ayat tu. Wal awal wa akhiru. Wa zahiru wa batinu. Sebenarnya cerita sifat je. Cerita Muhammad je. Cerita dia. Dia dah yang cerita tu. Sebab dia sembunyi di balik Adam tu. Tak. Kaabah tu kubur Nabi Adam. Inna awalu baiti udi alinna filazi bibakkah mubarakah. Sungguhnya rumah uduk aku yang pertama di Mekah yang bumi, yang barakat. Sebenarnya Mekah tu kubur Nabi Adam. Dan ada banyak kubur lagi dekat Mekah tu. 90 kubur Nabi.
Jadi dia nak tengoklah anak cucu dia. Dia tu kan bangsa khalifah. Raja manusia lah tu. Raja khalifah tu. Jadi kita kena berdarah dia. Dia nak tengok anak cucu dia. Kita ni keturunan khalifah lah. Keturunan raja. Atas dunia ni kita lah khalifahnya. Kita tak kena barang pada kita ni. Tak. Yang menjadikan manusia dalam manusia. Cuba kita perhati orang rumah kita tu. Pada dia tu, ada anak kita. Anak kita tak lahir lagi lah tak? Tentu ada khalik. Pada dia tu. Pengukir dengan ukiran, dia tak bercerai. Dia tak duduk jauh. Kalau dia dah jauh, macam mana dia nak buat orang? Al-Musawiru. Aku yang maha perupa bentuk. Ha. Kalau duduk jauh, tak jadi kerja lah. Dia mesti duduk dekat. Sebab dia kata yang hidup tu aku. Ha. Kita, macam saya cakap tadi lah. Rahniah nyawa, menahan diri, tak. Dengan, ia akan nak budu, ia akan nasta'in. Apabila kita zikir Allah, 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 Allah Ta'ala tanya, kamu nak apa? Udu'uni astajib laku. Mintalah kepadaku, nasihat aku memperkenalkannya. Dalam tu ada 3,000 nama tu. Kasih, sayang, rindu, sabar tu, nak ambil yang mana? Dan ada situ untung jahat, untung baik. Kan? Kita nak balik besok, jangan balik dengan yang marah, yang apa, cingir. Kita balik dengan tenang. Ya ayuhan nasu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadluni min ibadi wadkhuli jannati, kan? Wahai nafsu yang tenang, baliklah kamu pada Tuhanmu redha yang meredai. Maknanya balik yang tenang, balik dengan muka comel. Ha, dah azan dah. Ha, bukti dekat ni saya nak delete Wahabi ni serabut tadi, dah blok dah Wahabi ni, dia main komen dalam ni. Dia bukan tahu apa. Dia berakidah super Yahudi. Dekat mana? Dekat Facebook saya. Nama Abdul Rahman.